Sementara itu pemirsa, sebuah rumah berlantai 3 di Jalan Keagungan Taman Sari Jakarta Barat terbakar pada Rabu sore. Dua warga terluka akibat jatuh dari atap rumah saat berusaha memadamkan api. Kebakaran terjadi di sebuah rumah 3 lantai di Jalan Keagungan Taman Sari Jakarta Barat Rabu sore. Padatnya pemukiman membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi hingga sejumlah warga di sekitar pemukiman pun berjibaku berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena panik, dua orang terjatuh dari atap rumah dan mengalami luka. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari konsleting listrik di lantai 3 rumah. Ini rumah yang ini, asap tebal gitu ya? Iya, nggak tebal. Belum tebal, oke. Pas saya putar ke sini loh, kok ini hitam di sini ternyata. Oh, nanti sumbernya dari sini, udah. Itu warga langsung bau-bau. Akhirnya api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.